Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laqad jita syai'an imra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri. Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan suatu yang sangat mungkar." Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Qala in sa'altuka syai'in ba'daha
balagta min ladunni uzra. Dia, Musa, berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Wa khasina
dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.